Pada soal kali ini ditanyakan, cermati kalimat berikut, apakah kalimat tertutup atau kalimat terbuka. Hasil kali 6 dan 5 adalah 3. Oke, mari kita jawab. Kalimat tertutup adalah pernyataan yang bisa ditentukan kalimat itu benar atau salah. Kalimat terbuka, kalimat yang belum bisa diketahui kalimat itu benar atau salah. Sedangkan pada kalimat ini kita tahu benar atau salah. 6 kali 5 itu sama dengan 30, bukan 3. Jadi, kita tahu, oh pernyataan ini salah. Berarti ini adalah kalimat tertutup. Semoga paham ya, terima kasih.